Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Republik Dedi Channel. Oke guys, hari ini aku akan ngajak kalian kulineran malam-malam. Ini kita lagi proses pegemukan ya. Jadi aku akan ajak kalian kuliner malam-malam di pinggir jalan di utaranya perempatan Gleduk Tulung Agung ya, masih sekitaran Tulung Agung karena masih banyak kuliner yang belum terkuak misterinya di Tulung Agung ya. Nanti kita kuak bersama-sama bareng Republik Dedi Channel tentunya. Oke guys, langsung menuju Sego Pecel Pinco yang terlaris ya, terlaris abis itu juga legendaris, sudah dari aku SMP tuh udah ada di sini. Oke guys, come on. Oke, ini tadi saya sudah pesan nasi pecel sekawan Mbak Tun ya ternyata ya. Oke, coba dilihat sini coba. Ini ada apa saja? Wow, ini cukup membuat badan saya menjadi gemuk ya. Tuh lihat tuh, ini pecel. Pecel itu makanan khas dari Tulungagung, terus Kediri. Kalau Kediri ada pecel tumpang, abis itu Trenggalek, Madiun, dan Sapanunggalaniku. Rata-rata makanan khasnya itu ada pecelnya ya guys ya. Terus kalau di sini tuh pecelnya seperti ini. Nah, nggak hanya pecel tok nih. Ini kan ada sayuran, ada timun, ada sambal pecel. Ini namanya adalah ayam, bukan ayam-ayamannya, apalagi ayam kampung. Kan? Oke. Ini kita. Sorry ya guys ya, itu namanya human error, yang kejadian yang tidak kita inginkan. Ya seperti itu, namanya kodernya belum rezeki, makanya jatuh ya enggak apa-apa. Nanti kasihkan kucing ya, kucing. Sekarang kita mulai, ini ada tahu. Tuh ada tahu. Abis itu peyeknya, tuh kita coba dulu peyeknya, bismillah. Kenyuk guys. Enak banget. Enggak kalah sama kayaknya incas hari ini. Kalau aku mau ngerasa nih. Oke, bismillah, kita akan mulai pergemukan malam hari ini ya. Ya, jadi jangan ngiler ya. Bismillah. Oke, di uplek-uplek sih ya guys ya. Biar tambah lazis. Bismillah. Luar biasa rasanya. Saya itu paling suka kalau pecel itu dicampur dengan sayur ayam kayak opor ya, semacam opor ayam pedes gitu. Enak banget, dari kecil tuh sukanya kayak gitu. Tuh. Mantep kalau pecel apa. Perpaduannya mantep banget, kayaknya itu pas, nggak too much gitu. Abis itu coba kita mau incipin ini enak tahu nih guys ya. Coba sudah. Oh iya, aku masih dino urung mangan guys ya. Makanya kita makan malam. Nih. Tapi ini porsinya benar-benar porsi yang besar. Jadi kemungkinan kalau cewek aja nggak habis kali ya kalau di sini. Ukuran saya mungkin nggak habis. Tapi coba saya ente-ente no. Oke. Okay. Tuh kan. Tuh, udah pada berdatangan. Semakin malam tuh semakin banyak yang datang, dong. Jadi ini benar-benar kuliner malam yang harus kalian coba kalau kalian main ke Tulungagung dan sekitarnya, oke? Jadi ada nasi pecel Mbak Tun. Mbak lo ya, bukan Mbok lo. Mbak Tun. Icikiwir.
Oh ya, tadi lupa. Ini sekarang kita mau cobain ayamnya. Bismillah. Ayamnya empuk banget, guys. Empuk sampai ke dalam. Habis itu bumbunya meresap sampai ke tulang-tulang, terbukti. Dimasukkan mulut, makro. Ini adalah teh. Tadi pesennya teh hangat, nggak pesen sih, udah ada di situ. Tehnya komposisinya teh tubruk, dan tehnya ciri khasnya Jawa Timur, jadi aroma vanilanya kental banget. Teh Jawa Timur seperti itu. Lalu teh Jawa Tengah itu lebih ke kayak teh botol sosro gitu. Vanili, guys, keliru, bukan vanila ya, vanili. Aroma vanilinya kental banget kalau Jawa Timur ya. Vanila. Rupanya putih. Akhirnya entek, guys. Ternyata saya bajol. Karena tadi dari pagi saya belum makan. Jadi ya mohon dimaklumi ya. Karena ini pecelnya memang benar-benar luar biasa. Oke, kita kasih penilaian untuk pecelnya Mbak Tun pada malam hari ini. Jadi kalian kalau mau ke sini langsung aja cari dari perempatan Gedung Tulungagung ya. Habis itu nanti kalian ke utara. Nah, nanti warungnya itu ada di pinggir jalan lesehan gitu di timur jalan. Kita harus kasih penilaian untuk pecel yang luar biasa ini, pecelnya Mbak Ton ya. Malam hari ini saya makan luar biasa dan amat sangat nyoh banget. Oke, guys. Ini recommended banget buat kalian yang mau hunting makan malam-malam gitu, kelaparan malam-malam boleh. Kalau nggak salah bukanya dari jam 5 sore ya, 5 sore udah buka. Oke, ini udah bersih. Minum dulu. Jadi sorry kalau berisik karena memang benar-benar di pinggir jalan ya, guys ya. Ini kita lesehan, unik banget. Oke, waktunya bayar. Tadi aku bungkus 5, jadi yang dimakan sini 1, jadi ada 6 plus teh 2. Berapakah harganya? Icikiwir. Oke, sekarang kita mau bayar. Sampun, Bu. Dibungkus wau gangsal. Terus kalih sing dimakan mriki 1. Terus teh kalih. 9. 9 plus 8. Monggo. Banuan nggih, Bu, nggih. Niki kula tayangne teng channel kula mboten napa-napa nggih. Oh, review banget. Saya kau. Icikiwir. Oke, udah dapat bungkusannya. Ini tadi semuanya kita totalnya 6 bungkus dan porsinya jumbo. Habis itu sama teh 2, ente emong 98, guys. 98. Oke, 98.000. Yuk, sekarang kita pulang. Habis ini kita penggemukan. Enggak kerja sih, yuk.